Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi subtopik kawalan elektrik. Hari ini kita akan pergi kepada lita kawalan elektrik yang kedua, iaitu lita kawalan jujukan. Lita kawalan jujukan melibatkan kendalian menghidupkan beberapa motor secara berturutan setelah motor yang telah dikenal pasti dihidupkan terlebih dahulu. Maknanya dekat sini dalam lita kawalan jujukan ni motornya ada lebih daripada satu. Di mana kita nak mengawal motor ni supaya dihidupkan mengikut urutan. Mengikut urutan yang telah ditetapkan. Rajah 4.40 menunjukkan lita pendawaian kawalan jujukan yang mengawal dua motor. Manakala rajah 4.41 menunjukkan lita kawalan skema jujukan yang mengawal dua motor. Kendalian yang ditetapkan untuk lita ini ialah motor M2 tidak boleh dihidupkan selagi motor M1 belum dihidupkan. Itu syarat dia dalam lita ni. Motor M2 ni tidak boleh hidup selagi motor M1 belum dihidupkan. Baik, kita lihat gambar rajah di bawah ni. Rajah 4.40 ni ialah gambar rajah pendawaian lita jujukan yang mengawal dua motor. Ya, motor M1 dan motor M2. Baik. Yang di bawah ini, iaitu rajah 4.41, ialah rajah lita skema kawalan jujukan yang mengawal dua motor. Atas tadi ialah rajah pendawaian. Yang di bawah ini ialah lita skema kawalan jujukan. Baik. Dalam rajah skema ni, lita skema ni, dia dah asingkan lita utama dengan lita kawalan. Yang A itu ialah lita utama dan B itu ialah lita kawalan. Sekarang kita lihat bagaimana kendalian lita kawalan jujukan ni. Baik. Apabila punat tekan, PM1 ditekan. Mana dia PM1? Yang ni. Ia akan melengkapkan lita kawalan. Makna dia apabila PM1 tu ditekan, jadi punat tekan PM tu dia akan tertutup. Apabila tertutup, arus elektrik akan mengalir. Mengalir terus ke P1. P1 tu apa dia? Gegelum penyentuh P1. Gegelum penyentuh P1. Dan kita lihat pula. Gegelum penyentuh P1 akan menjadi elektromagnet. Apabila dah ada arus elektrik, gegelum penyentuh P1 akan menjadi elektromagnet. Semua penyentuh lazim terbuka P1 akan tertutup. Makna dia, apabila gegelum P1 ni, dia dilabelkan dengan P1. Bermaksud gegelung ini, dia mengawal semua penyentuh yang berlabel P1. Mana dia? Yang ini. 1, 2, 3, 4. Itu ialah penyentuh lazim terbuka P1. Tadi dia terbuka, lazimnya terbuka. Bila ada elektromagnet, dia akan tertutup. Apabila gegelung P1 ada elektromagnet, semua penyentuh lazim terbuka, P1 akan tertutup. Lita 1 menjadi lengkap dan motor M1 berkendali. Disebabkan penyentuh lazim terbuka P1 dah tertutup, maka elektrik boleh mengalir dekat lita motor ni, M1 ni. Mengalir terus
menyebabkan motor M1 ni berkendali. Motor M1 terus berkendali walaupun punat tekan mula PM1 dilepaskan kerana tindakan litar pegang. Ha, baik, sebelum ni kita dah belajar dalam TPT Hero apa itu litar pegang. Ya? Ha, jadi apabila PM1 tu dilepaskan sebab punat tekan, kalau kita lepas dia akan naik balik. Ha, bila naik balik, dia akan jadi terbuka. Ha, jadi terbuka. Bermakna arus elektrik dia tak lalu ikut punat tekan PM1 tu. Jadi, dia lalu ikut mana? Lalu ikut penyentuh lazim terbuka P1 yang di bawah tu. Ha, yang ni tadi. Arus elektrik mengalir ikut penyentuh lazim terbuka P1. Ha, dia akan terus berkendali kerana adanya litar pegang. Ha, litar pegang ni yang akan menyebabkan penyentuh P1 tadi akan terus tertutup. Akan terus tertutup dan arus elektrik mengalir. Ha, semua penyentuh P1 lazim terbuka akan tertutup. Masa lagi gegelung P1 ada menghasilkan elektromagnet. Untuk menghidupkan motor M2, apabila punat tekan mula PM2 ditekan, ia akan melengkapkan litar 2. Baik, kita tengok pula PM2 ni. Ha, ni PM2 yang saya warnakan anak panah dengan warna biru tu. Sekarang perhati anak panah yang warna biru pula. Baik, apabila PM2 ditekan, ia akan melengkapkan litar 2 ni. Litar 2. Ha, ni tadi litar 1. Ya? Ha, ni litar 2. Maksud dia, arus elektrik akan mengalir melalui PM2 ni ke gegelung P2. Ha, gegelung penyentuh P2 ni akan menghasilkan elektromagnet. Semua penyentuh lazim terbuka P2 akan tertutup. Ha, gegelung ni dilabelkan dengan P2. Bermaksud dia mengawal semua penyentuh yang berlabel dengan P2. Mana dia? Ni. 1, 2, 3. Ha, ada 3 penyentuh lazim terbuka P2. Motor M2 akan berkendali apabila penyentuh P2 lazim terbuka tertutup, arus elektrik akan mengalir, kan? Sebab dia dah tertutup, arus elektrik mengalir dan motor M2 akan berkendali. Seperti motor M1, motor M2 juga terus berkendali walaupun punat tekan mula PM2 dilepaskan. Walaupun PM2 tadi dah dilepaskan, motor akan terus berkendali sebab adanya apa tadi yang kita bincangkan sebelum ni, iaitu litar pegang. Ha, jadi arus elektrik dia mengalir melalui penyentuh P2 yang dah tertutup, menyebabkan gegelung P2 itu terus menghasilkan elektromagnet.
Dan motor dua juga akan terus berkendali. Untuk menghentikan kendalian motor M1 dan motor M2, punat tekan henti PH. Mana dia PH? Ha, ni dia. Tengok yang warna hijau pula. Ni PH. Ditekan. Ha, PH ditekan. Tindakan ini menyebabkan gergelung penyentuh P1 hilang ke elektromagnetanya. Ini menyebabkan kedua-dua litar terbuka. Baik, apabila pH ini ditekan, pH ini ialah punat tekan lazim tertutup. Apabila dia ditekan, dia akan menjadi terbuka. Apabila dia terbuka, apabila pH ini terbuka, dia akan memutuskan litar, iaitu memutuskan bekalan elektrik kepada litar satu. Ni, litar satu ni. Apabila bekalan elektrik terputus, gergelung penyentuh P1 ni, dia akan hilang ke elektromagnetanya. Bila gergelung P1 hilang ke elektromagnetanya, maka semua penyentuh lazim terbuka P1 akan kembali terbuka. Ha, tadi bila ada elektromagnet, dia tertutup. Ha, penyentuh lazim terbuka P1 ni. Sekarang apabila gergelung P1 ni hilang ke elektromagnetanya, semua penyentuh lazim terbuka P1 akan kembali terbuka. Jadi kesannya apa dia? Okey. Yang ini terbuka dah satu. Ini pun terbuka juga. Ini pun terbuka juga. Jadi bila dah terbuka, terputuslah bekalan elektrik. Jadi motor M1 ni pun akan berhenti daripada berkendali. Macam mana pula motor M2? Baik, kita lihat balik dekat sini tadi. Ada penyentuh lazim terbuka P1. Ha, jadi dekat sini, sekarang penyentuh lazim terbuka P1 ni pun dah terbuka juga. Sebab dia dikawal oleh gergelung P1. Jadi apabila penyentuh lazim terbuka P1 yang berada pada litar 2 ini terbuka, dia akan menyebabkan gergelung penyentuh P2 yang ini akan hilang ke elektromagnetanya. Sebab dah tak ada arus elektrik, maka gergelung penyentuh P2 akan hilang ke elektromagnetanya, menyebabkan semua penyentuh lazim terbuka P2 akan kembali terbuka. Mana dia? Yang ini. Yang ini terbuka. Satu. Ni lagi. Dua. Dan ini. Tiga. Jadi apabila litar ini, dia punya penyentuh lazim terbuka dah kembali terbuka, menyebabkan arus elektrik dah tak boleh mengalir. Dia berhenti kat situ. Jadi motor M2 ni pun tak ada bekalan elektrik, menyebabkan motor M2 itu akan berhenti daripada berkendali. Maksud dia dekat sini, apabila kita tekan PH, punat tekan PH, kedua-dua motor M1 dan M2 akan berhenti secara rentak. Itu dia kendalian litar kawalan jujukan. Harap-harapnya semua murid-murid telah pun faham dengan penerangan saya.